Ini bisa yang bikin ambrol ke depan tuh ini. Enggak, berarti ini harus pondasi, Mas. Udah gitu di semua tempat pohon gede. Iya. Kekikis, roboh dia. Ini ditinggiin pakai batu bisa yang ini. Iya, tinggal ngeset batu aja ini mah. Di sini tinggiin pakai batu. Sih begini tinggal ngeset. Ngapa aja ini 3 truk nih ke sini. Yang penting yang digali itu buat cakar ayam. Itu cakar ayam buat menahan bronjong. Biar bronjong tuh enggak ngeglinding gitu. Bikin sebesar ini ya, bikin sebesar ini kan ini udah setengah alam istilahnya kan, sama kayak di bikin kali yang di Megamendung sama yang di sini juga. Penggunaan semen dikit. Sifatnya cuma ngunci kiri kanan. Iya, kiri kanan. Jadi nah, yang benar ronjong. Semen itu buat ini doang ikut. Ya, ngikut kiri kanan doang aja. Jadi maksudnya dominan di bronjong. Air juga enggak. Ya, jadi memang top pertama ini mungkin maksimal hanya 5 meter aja bentangannya. Iya. 5 meter dibagi. Terus cuma air dari sana itu satu mesin langsung ke sini apa di sini bikin tampungan lagi? Langsung. Nah, enggak. Nah, itu yang saya bilang kemarin kalau seandainya kita bikin 2 tahap, salah satu mati, enggak bisa naik, enggak bisa naik. Rusak, langsung naik. Jadi si cakar ayam kan ujung-ujungan, pondasi kan. Nah, yang gua maksud ini flat tanah ini loh. Jangan ketemu langsung ini semen lah. Ya, makanya ini kan perlu lime kan. Iya. Nah itu dia lime-nya nanti kita tabur dulu sini. Iya, berarti kan udah terlepas dari titik mana yang mau dicakar ayam kan tinggal gali, benar kan? Kalau ini mau nggak ya nggak bisa. Nah dengan adanya lime ini kita udah nggak perlu bersihin, langsung aja sikat lime. Ya tutup. Gitu, langsung ditabur lime. Kayak dia bikin jalan. Ini bikin inian dulu. Ya sekarang kita tentuin titik buat cakar ayam. Ya cakar ayam mau di mana, ya. Udah kayak begitu bronjongan mau di mana, nah. Iketan kan, ya, istilahnya iketan. Ujung nih ujung sono, ujung ini, ya kan nanti kita iketin kan sono. Di tengah juga ikut loh harus. Apanya? Di tengah juga harus main loh. Ya ya pokoknya intinya nih yang paling, gua ngomong yang paling terjauh dulu ini, kita bikin sono colok cepret, ujung sana cepret, udah gitu kan nanti nyambungnya ke bronjong, sama bawahnya juga, ya. Istilahnya biar diem kan iket kan, L kan. Nah tinggal areal sini. Ada perubahan kontur atau enggak? Ini perubahan kontur misalnya naik tinggiin gitu. Iya, kalau tinggiin ya belakang. Ya, iya. Ya tinggiin kan? Berarti itu tanah galiannya aja yang ditaikin. Gitu, ini tinggal kalau nambah. Kalau enggak nambah. Nambah, mending nambah. Nambah. Daripada paling, kita macul. Paling dikasih itu aja tuh yang di truk. Nah, baru dihajar sama itu tanah dia, galian. Makanya lime-nya memang kita juga perlu buat di sini. Buat dasaran. Jadi istilahnya udah gitu kita seborin aja. Iya, ini. Seborin tinggal ini coran. Ya, udah jadi coran kan, baru coran kita mencer, udah mulai susun batunya. Oke, jadi habis perapian kemarin masih kurang rapi sih. Kita mau bikin patok biar supaya kanan kiri ya. Patok kanan kiri buat list air, jadi biar supaya air itu enggak lari kemana-mana. Pembatas lah jatuhnya, pembatas biar supaya air itu enggak tiba kemana-mana. Nanti baru kita hitung berapa ceker ayamnya kanan kirinya biar supaya penguat dan juga ada bronjong. Kasihkan terus ya.
Sekarang apa? Kita lagi mau apa? Patah Jin. Lihat tuh, patah. Apanya itu? Ayunya. Mana gue mau tenaga dikeluarin semua. Itu masih 3 meter. Sampai 11. Enggak, coba kalau dari bawah full langsung. Iya. Gini bisa langsung ya, lebih. 6. Tadi 6 tambah 7,3. 7,3. Iya. 12. Nah, jadi sekarang lagi ngukur. Kita buat dua tampungan. Kolam pertama nih di sini. Lalu di kolam kedua penampungannya di atas. Gitu. Ini lagi dibentuk dulu nih. Jadi nih nyari spot bendungan. Masih kolam kita kan di atas itu ya. Di atas itu. Cuma kita cari yang efektif ya. Dari segi keamanan. Soalnya kalau hujan deras, ini deras banget ini. Deras banget ini. Deras banget. Dan juga nih areanya cenderung lebih bersih di sini. Gak banyak sampah, gak banyak pasir. Kita buat bendungan sini, nyerong gini. Jadi belakangnya sih nggak usah ya. Yang penting dari depan udah kebentuk barrier setinggi gini lah. Setinggi ini. Tempat berkali-kali tadi awalnya di sana. Emang sih dia lebih dekat dengan kolam. Cuman cetek. Cetek dan juga buat 5 pompa kayaknya nggak muat. Dan sini airnya banyak melimpah. Jadi kita bisa manfaatin semaksimal mungkin. Memang jadi lebih boros di pipa. Harusnya sih nggak ganggu ke performa ya, karena ketinggiannya tetap sama. Bisa lah harusnya. Nah, yang satu Lex ini balik lagi ke dia. Nah, kita buka bocoran dikit ke sana. 5 mesin tembak ke sini. 3 mesin tembak ke atas. Harapannya mesin atas, mesin bawah menang. Ya, gitu. Ini luber, ini full ke sana. Ya kan, ditambah dikasih tenaga dari dia juga nih. Drop atas, turun ke bawah dia. Ngebantu apa? Ngebantu ke sana. Karena fokusnya cuma satu bukaan ke sana. Jadi nanti dari dua jalur di sini dibuka, apa 3 apa 2 terserah, nanti semua kumpul dropnya di sana, gede, red. Dibantu dari dia dengan sisaan tenaga dari dia, dibantu dari atas, sisa yang dari atas masuk ke sini. Atas kan bagi dua. Atas kebagi dua, satu ke sini, satu ke sini. Ntar overflow-nya ini. Overflow-nya buang ke sana. Gitu. Jadi air sisaan buangan ini yang luber gara-gara enggak. Langsung jatuh sini, langsung jatuh ke kiri. Ke sana semua gitu. Ke sana bukaannya dari titik ini nih, titik bengkokan kayu ini. Kayu, sampai ke sono. Gitu. Oke, jadi ini hari keempat kita. Kita lembur sampai jam berapa? Sampai jam berapa ini lembur? Sampai habis. Sampai habis. Terpal? Terpal habis, ini habis. Oke, jadi ini terpal kita pakai buat media alas bawah dulu. Setelah itu baru kita lapisi lagi untuk pinggiran kita kasih hebel dulu supaya enak konturnya. Selebihnya kita tambah lagi, ntar kita cor lagi di sini, area-area sini kita cor, kita kasih lagi, terus kita kasih media batu lagi, sekali kita kontur lagi dengan tekstur yang udah kita desain sebelumnya, sama beberapa vegetasi di area-area sini.
Nah, ini ada vegetasi, ini ada vegetasi juga. Nah, jadi air terjunnya pecah jadi dua ya. Dua, situ satu, dua satu. Situ satu di sini. Ini air terjun kecil. Kurang lebih sekitar paling kecil itu dropnya 1 meter nih. Yes. Kecil. Tumbuhannya gede. Terus sama. Dipasang sini ya. Kipas paling besar ini. Waduh, gede banget tuh. Batman. Setengah badan orang itu tadi. Kalong. Iya, gede segede gini tadi. Ya, di kebon ya kita, di kebon. Jadi kebon sungai, jadi ya banyak bis. Menyatu dengan alam kita. Iya, banyak bis. Tantangan terbesarnya adalah kalau malam harus waspada sama ular beracun. Benar nggak, Di? Benar. Karena biasa beberapa ular tuh suka dengan cahaya. Nah, jadi harus waspadalah. Waspadalah.